Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk makan mie gacuan di cabang Ciliwung. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Mie gacuan cabang Ciliwung ini berada di Jalan Ciliwung, Kota Malang. Cabang ini merupakan salah satu cabang yang cukup lama. Perlu diketahui, mie gacuan itu pertama kali ada di Kota Malang. Makanya di kota ini itu ada sekitar 7 cabang kalau tidak salah mie gacuan yang ada. Nah, ini saya akan antri di kasir. Antara antrian ojek online dengan antrian orang pribadi atau antrian biasa itu dipisah. Tips bagi kalian yang ingin makan mie gacuan di tempatnya dan tidak antri lama, itu adalah ketika baru buka, sekitar pukul 9:30 pagi. Nah, di sini meskipun sudah baru buka, ternyata sudah banyak antrian ojek online, tetapi untuk antrian umum atau antrian pengunjung biasa itu masih sedikit. Ini saya sebenarnya mau memilih di dalam, ternyata belum dibuka ya karena kepagian. Jadi meskipun begitu kita tidak bisa masuk ke dalam karena ini kepagian ya, masih jam sekitar jam 9:30. Seperti biasa, ini saya memesan es teh dengan mie iblis yang level 0, tidak pakai cabai sama sekali. Nanti mungkin kapan-kapan di cabang yang lain, ini saya kurang 2 cabang yang bikin videonya, ada di Mondoroko dan juga ada yang di cabang pertama di Jalan Terusan Surabaya. Nanti akan saya coba beli menu lain seperti siomay dan kawan-kawannya. Salah satu hal yang membuat mie gacuan itu banyak diminati selain rasanya enak dan murah adalah tempatnya yang nyaman. Tempatnya sangat luas, kita bisa memilih untuk duduk di mana saja, bisa di dalam, bisa di luar, bisa sendirian, berdua atau banyak orang. Ini sayangnya karena memang ketika itu sedang dibersihkan dan baru saja buka, maka saya tidak bisa masuk ke dalam. Selain itu, menurut saya pelayanan di mie gacuan ini semakin lama semakin baik. Mereka mengerjakan tugas mereka atau mengerjakan pesanan dengan cepat, tidak seperti dulu ya sampai berantri lama-lama. Ya meskipun menunggu tetapi tidak selama yang dulu. Setelah menunggu sekitar 7 menit, ini mie gacuan saya sudah tiba. Rasanya masih sama ya, ini tanpa ada goreng ya, ada siomay goreng 2, kemudian juga ada toppingnya dan bawang gorengnya. Oke, saya makan dulu ya. Akhirnya mie gacuan saya habis ya. Kalau mau kesini itu hindari ketika jam makan siang dan jam makan malam, sekitar pukul 12 sampai jam 1 siang atau pukul 5 sampai jam 7 malam. Itu adalah penuh-penuhnya tempat ini. Dibandingkan cabang yang lain, cabang di Ciliwung ini cukup luas, ada namanya juga.
Kalau tidak salah ini ada taman bermain juga bagi anak-anak. Jadi kalau kalian membawa anak-anak, kalian bisa mengajak ke sini. Oke, sekian dulu vlog singkat dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.